Hai semuanya, welcome back. Di video kali ini aku bikin tutorial hijab pasmina yang simpel-simpel untuk pemula dan juga ada beberapa model baru yang bisa kalian. Kedepanin biar buat bervariasi gitu. Oke, masih kayak gini. Ini yang pertama, yang panjang tuh bisa kita lilitkan ke belakang, tarik lagi ke depan. Yang suka bagian depan flowy, kalian bisa menggunakan modelnya itu kayak gini. Yang gak suka bagian depannya flowy kayak gini, tinggal kita kencengin aja nih, kita tarik ke belakang. Ini juga kita lipat ke belakang, ke dalam, ke belakang gimana sih? Nah, sampai jadi kayak gini. Hasilnya bakal jadi kayak gini. Ini bisa kita kedepanin juga kayak gini. Kan satu tutorial tuh bisa dibikin banyak look. Oke, ini masih dibikin menek panjang. Ini agak-agak mirip kayak tadi, kombinasi kedua model tadi. Layer kedua kita tarik dari belakang ke depan kayak gini. Layer pertama kita kunci nih pakai jari tengah. Terus ambil layer kedua, bawa ke dagu. Kalau udah langsung dipentul di bawah dagu. Kayak gini. Ini yang masih panjang kita lilitkan ke belakang, terus balik lagi ke depan. Ini juga simpel banget. Model pertama bakal jadi kayak gini.
Model yang kedua, kita angkat dulu nih bagian atas. Habis itu yang panjang kita lilitin, kedebanin lagi, ini turunin. Nah, bedanya sih cuma di sini nih. Ini kayak selaputnya tuh kayak lebih panjang aja gitu. Jadinya kayak gini. So guys, itu dia beberapa tutorial hijab pasmina basic untuk pemula. Ini basic banget, tapi looknya itu fresh semuanya, bukan look yang udah lama, ini terbaru. Dan juga nggak banyak makan pentul. Kalau nggak salah tuh dari tutorial pertama sampai terakhir aku cuma pakai satu pentul. Jadi semoga teman-teman yang recreate look-look pada video kali ini bisa berhasil semuanya. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!